Kok, yuk. Yuk. Kenapa? Lu bahan-bahan buat kerjaan kita gimana? Udah lengkap belum semua, Cok? Udah, tapi sumpah gue capek, Cok. Lu capek? Kumpulin bahan-bahan, terus apa lagi tuh banyak nih. Gue tuh mau kaya, Cok, sumpah abis tsunami nih. Buat gue sengsara, mobil-mobil gue pajaknya gimana nanti bayarnya nih? Ya sama, anjir, gue pun juga, lu tahu kan? Gue dulu bos, anjir, gue punya miliaran, anjir, Cok. Tapi abis, Cok, miliaran gue, Cok. Kita punya mobil bagus tapi gak bisa bayar pajak gimana, iya, Cok? Malu-maluin lah. Gini, Geo. Apa? Gue ada saran sih kalau lu mau sih, Cok. Apa, Cok? Ini belum pernah dicoba sih. Tapi ini bisa menghasilkan duit kalau lu mau. Ngapain emang, Wok? Lu banyak mau dulu atau kagak? Ya apa dulu, gue kudu tahu dulu. Gini. Untuk sekarang kan yang gue lihat-lihat yang paling kaya tuh instansi-instansi tuh, Yo. Nah, sini dulu deh, kita ngobrol dulu deh. Nah, gini loh, Yo. Yang gue lihat-lihat kan, sekarang tuh yang paling kaya tuh instansi, Cok. Instansi tuh yang paling banyak duitnya. Lu tau gak instansi itu apa aja? Apa aja? Mekanik. Nah, polisi, TMS. Nah, gue baca di berita, ya. Memekdi.com. Memekdi.com, oke. Okay. Katanya, polisi apa? Masih menyimpan banyak aset. Memekdi.com itu dapet info dari mana, Cok? Ya kan mereka reporter, Cok. Gimana lu? Gue nggak tahu website memekdi.com itu. Ya makanya lu buka handphone tuh buat ngapain? Ah, gini dah, yuk. Buat main Tetris. Ah, lah handphone keren buat Tetrisan doang sih, tapi kagak apa-apa sih. Tetris juga bagus gini. Lu butuh duit kan? Gue juga butuh duit. Kita semua butuh duit di sini. Menurut yaitu berita dari memekdi.com, kita kayaknya gue ada saran. Ya. Gimana kalau kita nyuri di kantor polisi? Wah gila lo, gak jelas. Nyuri apaan? Menurut riset, polisi masih banyak duit. Nah kita tidak tahu polisi duitnya di mana mereka nyimpannya. Entah di brankas ataupun apa, kan gue kagak tahu dia ada sandi ataupun apanya. Kita nyuri barang-barangnya aja yang berguna di sana. Otomatis kalau mereka hilang kan mereka bisa beli lagi pakai duit mereka tuh. Oke. Jadi gini. Lu gila kepolisian, Cok, ya kita colong, Cok. Bodoh amat. Kagak peduli gue, Cok. Yang penting kita dapat duit. Lu capek kagak kerja capek mulu? Hasilnya masih capek, dikit. Capek sih. Iya. Udah, gini. Lu ikutin kata gue, kita akan aman. Nah. Jadi nanti lu ke depan kantor polisinya, ya. Lu di sana ngalihin perhatian. Lu ajak ngobrol kayak ataupun apa kayak bebas, oke? Okay? Oke. Kedua, gue bakalan masuk lewat pintu belakang. Ayo, ayo. Ngambil apa? Gue bakal ngambil apa ya? Bisa dibawa dah, ayo dah. Pakai masker. Gue pakai masker apa enggak? Ya pakai masker lah, Cok. Lu lah yang ngomong. Lu yang pakai, Cok. Oh iya, apa dulu? Gue enggak usah. Pakai masker dulu. Nah. Gua ayo, ayo. Udah, masker lu dapat dipakai. Udah. Udah. Nanti palingan disuruh buka masker. Ya udah, yang penting jangan sampai ketahuan lah. Kalaupun misal kita ketahuan, nanti kita kabur. Eh, lu ada di radio kagak? Coba radio. Bentar. Radio berapa? 3220 aja. Naik 2 aja, 3220. Oke. Masuk. Oke. Okay. Jadi kita bakalan lewat dari depan dulu. Kita survei dari depan dulu, Cok. Kagak apa-apa. Nah, ada polisinya tuh. Cok, lu lihat ada polisi tuh. Lu lihat kagak? Nih. Nah. Lu alihin perhatian. Gimana? Gue bakalan gua turun sini dulu. Gua ngomong biar gua iming-imingnya tuh mobil gua dibegal. Ya udah, gue kejauhin lu dulu biar polisi kagak tahu gue turunin lu di jalan, oke? Okay? Sekarang nanti, lu turun. Nanti gua naik mobil ini lagi apa gimana nih? Iyalah, Cok, naik mobil ini lagi. Kalaupun susah, lu kabur aja dulu, oke? Okay? Alihin perhatian. Ntar pas udah lu nyolong, kata gua ya. Ini dulu lu cabut dulu. Ntar gua kan bukan masker pasti, Cok. Iya. Nanti udah agak lost, jemput lu.
gue taruh mobil gue di pinggir jalan. Oke. Dari sini gue kagak kelihatan kan? Gue bakalan alihin perhatiannya. Jangan sampai dia lihat aku lompat. Oke. Ayo, yuk. Tarik ke depan polisinya, tarik ke depan pintu depan sana. Biar gue bisa lompat. Oke, sip. Hop. Oke, gue masuk ya. Bakalan ngendap-ngendap. Gue bakalan ngendap-ngendap, cok. Oke, gue harus cari barang yang berguna di sini. Oke, gue harus cari barang-barang yang berguna, cok. Karena barang-barang yang berguna itu sangat penting sekali buat gue jual nanti, cok. Kita harus cari-cari semua, cok. Barang-barang yang berguna, anjay. Apaan ya? Berguna ya? Wah, di sini masih sepi juga sih, cok. Mereka kayaknya masih sibuk istirahat. Gimana, Kyo? Polisinya aman kan? Gue bingung mau ngambil apaan, cok. Di sini banyak komputer doang, anjir. Ngapain? Siapa lu? Nah, siapa nih? Ini siapa? Bapak-bapak ngapain di sini? Nah, lu siapa? Nah, lu siapa? Lah, saya Age. Age lu siapa? Halo. Bapak-bapak ini, Pak. What the fuck? Yusuf. Siapa ini? Gue ketahuan. Anjir, cok. Mananya belum nyolong gue, cok. Gue ketahuan, cok. Roy, maling Roy, ada maling Roy. Ini dia ngendap-ngendap tadi nih. Pakai masker juga nih ke polisi nih. Mana? Ini sini. Anjir, cok. Wo, bentar. Di mana? Berhenti kamu. Turun. Penting nih, Wo, penting. Entar, Wo, ya. Turun. Oh shit. Sorry banget, Wo. Lu di mana lu? Mau ikut kagak? Gue udah urusan, bentar. Gue harus pergi, cok. Maling, kamu berhenti. Kagak ada maling di sini. Maling apa dia? Kagak, kita harus pergi, cok. Gila, cok, berat banget buat belok handlingnya, cok. Eh, Pak, chill dulu lah. Jangan tabrak-tabrak lah. Ayo. Eh, gue jangan malu-maluin ini perkumpulan sifu. Mending Bapak menjauh deh, Pak, ya. Kamu kriminal. Lu yang kriminal, cok. Mana ada gue kriminal, cok. Turun kamu. Maling apa kamu bilang ke saya? Beraninya kamu ini. Kriminal kamu ini. Kagak akan berhenti gue. Kagak mau.
Kagak mau berhenti gue. Bisa lolos kamu. Emang ya, ah? Iya. Halo, halo, halo. Eh, gue dikejar arah Bahamas, Cok. Gimana ada arah Bahamas, gue? Besar itu, kan, Cok. Arah kan Polka? What the fuck, kayaknya kan susah dah, Cok. Ayo lo, ayo lo, man. Ini rame banget, Cok, di Bahamas nih. Mereka bang, tanpa, Cok. Oke, oke. Ntar gue siap-siap di ada jajaran ini, mereka bang. Siap-siap naik ya. Gue berhenti kamu. Kagak mau gue berhenti. Kita harus cepat, Cok, ngebut, Cok. Bisa nih kita los visual sih harusnya. Jangan malu-maluin ya. Grup Sifu jangan malu-maluin, masa kagak bisa los visual. Dari kepolisian. Mana, Cok? Ini depan kamu, Cok. Depan kamu, Cok. Depan. Dan ini kanan-kanan, belakang-belakang. Neng, buruk. Oh, ini temennya kamu ya. Awalnya, Pak, itu. Kamu temennya. Alah, sumpah. Ya, kok Giku lu kagak ngabarin sih, Cok? Ah. Sorry, sumpah gua ada urusan, Wok. Sebentar, Wok. Lu kagak ngabarin sih, Cok. Gimana, Kyo? Lu kagak ngabarin kah? Tadi sorry, ada polisi sorry, yang sumpah masuk ke dalam gitu, Cok. Enggak, sumpah itu kalau ngeradio takut tuh curiga, Wok. Ya lu menjauh dulu lah, Cok. Ya kalau menjauh enggak enak, Cok. Gua bener kayak disuruh ini, Cok. Sorry, sumpah. Suruh apa, Cok? Oke, kita coba sabar. Stop your vehicle, you fucking criminal. Yo, no. Oke, kita coba lompatan kematian ya. Gak akan gue berhenti, tai. Salah, biji lu tuh salah. Eh, mau kemana kamu? Wah, anjir di blok tai. Dia udah tahu, Cok. Teknik gue, Cok. Oke. Rugikan negara kamu. Eh, berhenti kamu. Nah, dua mobil doang ini bisa ini gue. Santai aja, Cok. Oh. Tapi gue kagak bisa belok-belokin arah regang ya, soalnya ini mobil berat banget, Cok, handling-nya, Cok. Kriminal kamu. Kalau gue sering pakai nitro yang ada boros, Cok, anjir. Oke, Cok. Waktunya nih. Lebihan dia, polisi yang pingsan, Cok. Pingsan, Cok. Pingsan. Pingsan, Cok. Pergi, Cok. Pingsan satu, Cok. Goblok, Cok. Pingsan dia, Cok. Gak jelas, anjir, polisi. Ayo, lanjut, Cok. Anjas. Nice, Bo. Aduh. Mana. Kita pergi, Cok. Udah halus visual nih kita mah. Lu aman kan, Kyo? Tapi kan aman, Cok. Jadi enggak apa-apa deh. Tapi gue kan belum sempet ngambil apa-apa tadi, Cok, anjir. Tapi gue kayaknya bakal aja di DPO deh, anjir, Cok, mobil deh. Sumpah. Tapi mau gimana lagi, udahlah, kagak apa-apa deh. Ini satu orang cuma ngebelum mau toilet, anjir. Aduh, ya ampun. Tapi dia pingsan tadi, Cok.
Aduh.